Assalamualaikum, salam sejahtera. Debat Bola episod 131. Saya Amin Fuad bersama dengan rakan saya Jufri Juki dan juga Izzy Nazri. So, kita nak cerita pasal mutu pengadilan eh. Kita nak tengok beberapa insiden. Kita kira macam apa ni, kita boleh ganti ni lah Datuk Siva Sundram lah. Jawatan kuasa pengadil lah. Kita nak tengok secara detail sikit lah. Insiden yang pertama sebab beberapa minggu atau beberapa perlawanan sebelum ni melibatkan pasukan Pahang, ada kontroversi, katanya dirompak. So kita nak tengok insiden yang pertama, Seri Pahang menentang Kedah. Ada dua insiden yang aku nak cerita kat sini. Satu, okay, mula-mula kita nak ceritalah Christopher Gamel, ketua jurulatih Pahang, memang berasa tidak puas hati. Dia kata mutu pengadilan memang teruk lah. Dia kata pasukannya tewas dengan Kedah, tak sepatutnya tewas. Dia cakap sekurang-kurangnya satu mata, dia cakap kan. So actually dua insiden lah membatalkan dua gol. Satu David Rowley. Lagi satu ialah Johan Marshall. Okay, kita pergi kepada insiden pertama dulu eh. Ni aku rasa jelas lah eh. Gol yang dijaringkan pemain Seri Pahang David Rowley dibatalkan kerana offside. Kalau tengok ulang tayang, apa pandangan korang? Aku tengok ulang tayang tu banyak kali. Sejujurnya aku tak bersetuju apabila pengadil membatalkan David Rowley punya jaringan lah. Sebab kefahaman aku, basic aku tentang bola sepak punya law, pemain yang nombor satu telah pun mengangkat bola tersebut dan pemain nombor dua, which is David Rowley, berada dalam posisi onside. Belum offside lagi. Dia onside so, lagi. Betul, betul. So, bila bola tu dah bergerak, baru dia ke depan. Lah. So, tiba-tiba pengadil membatalkan. So, aku terkejut jugalah. So benda ni pun aku baca di bekas pengadil Subkidin. Cikgu. Kau jumpa dia ke apa? Tak ada. Dia buat posting di dia buat huraian tentang kejadian tersebut. Dia pun bersetuju mengatakan sepatutnya tidak offside. Dia sepatutnya onside. Dan dia sendiri admit, dia kata masa mula-mula dia jadi pengadil pun dia kerap melakukan kesalahan tersebut. Dia sendiri mengaku. Ayat dia lebih kurang macam ni. Saya pun dulu masa mula-mula jadi pengadil pun saya selalu buat silap tentang benda ini. Sebab pasal apa? Daripada pandangan sisi. Ya, betul. Posisi pengadil tu betul. Dari, sebab itu dia kata pentingnya sebenarnya ada pengadil yang ekstra-ekstra ni membantu. Tapi yalah, kadang-kadang diorang pun salah call kadang-kadang. Dia pun sendiri admit, orang yang berpengalaman ni, orang yang ada pernah ada jawatan dalam FAM, orang yang pernah mengadili perlawanan Piala Dunia. So pada aku, kalau dia orang yang berkelayakan mengatakan itu tak patut offside, sama dengan onside lah. So aku bersetuju lah. Yes. So sebenarnya kesilapan tu datang daripada penjaga garisan lah. Penjaga garisan yang angkat bendera tu. Betul. So dibatalkan oleh pengadil lah. Okay, insiden kedua itu aku rasa clear cut lah. Clear cut. Insiden kedua, gol yang dijaringkan oleh Johan Marshall, abang kepada Anthony Marshall, juga dibatalkan pengadil sebab pengadil kata ada tolakan dari Johan Marshall kepada pemain Kedah sebelum ditanduk masuk ke gawang gol. Aku okay, bagi huraian lah korang-korang ni. Kalau tengok ulang tayang, yang aku pun banyak kali lah sebab tak adalah yang betul-betul dekat kan. So aku tengok betul-betul kan, nampak macam tiada tolakan. Tapi body contact tu adalah biasalah kan, kau main bola kan. Challenge. Ketika itu ada challenge berlaku. Sentuhan tu mungkin ada, tapi tiada tolakan yang jelas kalau kau tanya aku. So rasanya gol Martial menang, dia menang bola di atas udara dengan adil lah kalau kau tanya aku. Dan sekali lagi aku rasa pengadil melakukan kesilapan dari pandangan aku yang bukan berada di stadium eh. Itulah ini kesilapan yang aku rasa, dua kesilapan yang aku rasa tak wajar berlaku. Okey lah, kita tahu kesilapan, tapi masalahnya bila kesilapan macam ni berlaku, dia ada impact yang besar untuk pasukan Seri Pahang. Sebab Seri Pahang sekurang-kurangnya boleh dapat satu mata. Silap-silap sebenarnya tiga mata. Kan? So benda ni, sebab tu orang boleh marah. Sebab ini bukanlah nak kata antara hidup dan mati. Tapi kalau Seri Pahang tengah, contoh Seri Pahang tengah fight dekat bawah relegation. Betul. Tapi sebab game-game macam ni dia tak dapat mata. Faham tak? Contohlah kan. Ataupun dia tengah fight top 3 ke apa kan. So rasa memang kesilapan yang besar lah. Dan benda macam ni, macam aku cakap lah, boleh menjejaskan pasukan lah kan. Ini ada laporan daripada penilai pengadil yang menyatakan, daripada FAM kot aku rasa, bahawa terdapat kesalahan. Dia orang pun mengaku dilakukan oleh pengadil dalam membuat beberapa keputusan termasuk membatalkan jaringan Seri Pahang. Jawatan kuasa pengadil FAM seterusnya akan mengambil tindakan tegas terhadap pegawai-pegawai tersebut. Tapi perlawanan tu tetap, keputusan tidak akan diubah lah. Of course lah kan. Itu yang sedihnya tu. Kalau tak boleh ubah. Betul lah. By right sebenarnya kau tak boleh nak ubah lah. Tapi itulah, kau terpaksa meratip lah cerita ni kan. In future, untuk kecam pengadil ke apa ke semua kan. Tu sampai ada orang kata apa,
Janganlah kecam pengadil, nanti tak ada orang nak jadi pengadil. Itu kelakar. Kau baca tak cerita tu? Saudara mara pengadil tu yang komen. Lagi nak pula si. Bak yang cakap tu kan si biasa. Nantilah aku beritahu sama Datuk Jamal. Datuk Jamal. Tak tahu dah, tak ada orang lain dah. Datuk Jamal lah. Agenda tak ramai. Datuk Jamal Khalid Ali. Dua tu je. Dua tu je yang papers selalu cari. Ya, betul. Yang reporter suka cari. Betul. Agenda ramai. Legenda ramai. Betul lah. Dua orang tu je. Okay. Insiden Seri Pahang menentang PJ City. Sekali lagi Seri Pahang, gol penyamaan dari pemain PJ City, Baras Kumar, yang menjadi kontroversi kerana dianggap ada pemain PJ City berada di kedudukan offside apabila rembatan itu dilakukan. Kalau korang tengok gol tu, adalah kat YouTube, korang tengok lah macam mana gol tu jaringkan. Gol itu tidak dikira pada mulanya. Ini persoalan dia. Gol itu tidak dikira pada mulanya dan dibantah oleh pemain PJ City. Katanya pemain PJ City mengepung pengadil. Namun selepas itu, pengadil membuat U-turn dan memberikan gol tersebut kepada PJ City selepas dapat pressure daripada pemain-pemain PJ City. Dan bila benda ni berlaku, staff Seri Pahang dan pemain memang bengang lah. Boleh ke kalau keputusan yang sudah dibuat dan selepas itu boleh U-turn tanpa tanpa bantuan teknologi VR? Bila aku tengok gol tu dan mula-mula memang kita tak nak cerita pasal gol tu, gol ke tu, ataupun U-turn, case U-turn. Aku nak cerita pasal case U-turn ni dulu. Boleh ke tak di U-turn? Okay, kau rasa? U-turn, okay. Maksud kau U-turn kalau tamat perlawanan tak boleh lah. Tapi kalau dalam tu, aku cakap aku kena sentuh sikit pada perlawanan tu lah. Perlawanan itu yang aku faham. Aku tak tengok perlawanan penuh lah. Tapi aku faham dia U-turn sebelum tamat perlawanan. Maksudnya lepas bila dia dah call, dia cakap benda tu adalah tidak gol. Tapi bila dah di pressure oleh pihak PJ City dan sebagainya, dia menjadikan dia gol. Jadi dia istilah U-turn untuk tak boleh-boleh tu masih dalam perlawanan, ikut kefahaman aku tak ada masalah. Dia bukannya macam bila dia dah tiup whistle penamat dia nak U-turn ke apa. Tadi kita kira satu sama lah ya. Tak adalah. So bagi aku tak ada isu untuk VR, masukkan VR dan sebagainya. Kalau untuk soalan tu be specific. Okay. Ini FIFA punya undang-undang . Jawapan yang aku boleh bagilah kepada penonton dan semua orang, jika bola tersebut belum dimulakan kembali, maksudnya belum restart, maksudnya belum pergi, yalah bila kau score, kau kick off. Betul. Sebelum restart kau boleh U-turn. Tapi kalau kau dah restart, maksud aku harap korang faham lah maksud aku. Bila dah restart, maksudnya bila kau dah kick off so after balik, goal, kick off after kau goal, kau tak boleh tukar dah. Betul. Putusan tu. Betul. Ini mengikut undang-undang. Macam Juf cakap lah, sebenarnya kalau samalah dia punya interpretasi tu kan. Kalau maksudnya selepas gol itu dijaringkan, bola itu belum berada di tengah padang untuk bermain semula. So tetapi jika bola itu telah dimulakan ataupun kick off ataupun restart itu telah dimulakan, keputusan itu tidak boleh diubah. Betul. Dan tidak boleh di U-turn. So itu jawapan. Tapi yang tak seronoknya bila benda itu berlaku, dia mengganggu keharmonian di dalam padang tersebut. Kalau aku jadi pemain Pahang, aku akan rasa macam pengadil berat sebelah. Satu. Yang keduanya, aku macam dah tak percaya kat pengadil. Kacau moral pemain pun ada juga. Kacau momentum game, kacau moral pemain. Persoalan yang kedua adalah pemain PJ City itu, adakah pemain PJ City itu yang berada di kedudukan offside itu aktif dan mengganggu penglihatan penjaga gol tersebut? Kalau dari segi undang-undang apa ni, offside lah yang aku faham. Minta maaf, aku tak boleh share lah dia klausa mana tadi tak sempat. Tapi aku pernah terbaca di mana sebarang pemain yang menghalang penjaga gol, actually pemain terakhir untuk bola dalam permainan ataupun bola untuk barangan gol adalah offside. Itu dari kedudukan tu yang ni atas dasar aku aku tak ada mengadil, cuma nak komen dia adalah offside. Cuma mungkin apa yang PJ City bangkitkan kepada referee, mungkin ada reflection daripada pemain Pahang sendiri. Mungkin itu aku rasa, itu pendapat aku. Mungkin bola voli itu sebelum sampai Karim Mohamed ni last kali, last man dia. So mungkin ada reflection, ada terkena, mungkinlah adalah sikit. So itu mungkin argument yang terjadi lah. Mungkin Sorry sih, kau nak aku tambah. Untuk aku sebenarnya jarak antara goalkeeper dengan pemain yang dikatakan menghalang laluan bola tersebut, jarak dia pun tidak begitu jauh, Min. Lebih kurang dalam dekat lah juga, dekat 20 meter. So kalau ikut konsep yang Juk cakap ni, obviously menghalang sebenarnya. Kan? Sebab Juk tadi orang yang terakhir yang menghalang. So jarak dia tu agak dekat tau sebenarnya. So
agak susah juga sebenarnya untuk aku kata yang dia tidak mengganggu keeper. Mengkuatkan lagi kita semua, bagi aku adalah itu daripada situasi bola mati. Selalunya macam itulah, bola mati itulah the tense untuk kau kacau goalkeeper. Di mana kalau aku rasa antara terciptanya benda ni yang dibujukkan juga adalah faktor macam itulah. Bila orang free kick, opponent boleh diri depan muka keeper, memang kacau orang nak ambil free kick tu kan. Memang boleh ni lah. So daripada bola mati tu menguatkan kita lagi yang dia mengacau mengganggu. Last kali lah kita nak tengok insiden, bukan Seri Pahang lah, sebab Seri Pahang paling banyak kontroversi. Tapi betul, kesian. Nak bercerita tentang Kenny Paraj. Kenny. Sebab dia kata kita belum merdeka. Kita dijajah. Aduh. Okay lah. Bukan nak cerita pasal dia belum merdeka ke apa lah kan. Tapi insiden kad merah Kenny Paraj dan Leandro semasa JDT menentang KL City. Insiden tersebut, kalau kita tengok pada awalnya, Leandro dijatuhkan dalam kotak penalti. Betul. Lepas tu, masa dia jatuh tu nampak macam soft sikit lah masa dia jatuh tu kan. Penalti ke time tu? Tak dapat. Lepas tu, insiden selepas itu menarik perhatian sebab Kenny Paraj meluru ke arah Leandro dan menyentuh kepala, belakang kepala beliau. Orang kata tamparan ke apa kan. Kalau ikutkan sentuhan tu kuat, tidak mendatangkan sawan, kira tak kuat lah Min. Dia tak sawan kan time tu? Tak, tapi ada. Kalau tengok, aku tengok juga, actually dia ada tindak balas daripada Leandro dulu juga. Betul, sebenarnya dia sebelum kan, sebelum Kenny Paraj tu pergi untuk dapat red card tu, ada. Tapi itulah, aku terus komen lah. To be fair enough, actually reaction dari Kenny Paraj sendiri adalah agak over. Dan betul, over. Membuatkan pengadil tak ada pilihan kecuali kad merah. Kalau reaction dia seperti Leandro yang nampak seperti orang kata Leandro reaction tapi tak kena pun. Dia kena dia macam ni ah. Tapi macam aku macam aku tepis jujuk tepis aku gitu je. Macam bersama-sama menepis itu je. Jadi reaction tu mungkin dalam pergelutan auto reflect lah daripada seorang manusia kan. Orang kata macam mungkin macam tu. So itu yang membuat Kenny Paraj marah tu. Tapi reaction Kenny Paraj memang membuatkan tu depan, tak ada pilihan lagi depan pengadil takkan cumanya masa dia tampar belakang macam tu tu tak adalah sampai Leandro boleh tergolek. Itu aku kata kalau tak mendatangkan sawan sepatutnya tak perlulah guling-guling tapi still kat betul, merah betul, tak sentuh orang macam betul. Tu kan? Walaupun kita cakap mungkin soft Leandro jatuh ke apa, mungkin kalau Leandro tak jatuh tak dapat kat merah. The argument is bukan dia dapat kat merah sebab kawan tu cedera teruk, tidak, tapi pasal ada sentuhan yang tidak sepatut dilakukan. Itu matlamat kat merah tu dikeluarkan. Cumanya ada argument ataupun dekat sini mengatakan sebelum tu lagi Kenny Paraj dah macam keras, puas hati lah. Tak puas hati ya. Tak puas hati. Tapi kau tak puas hati pun kau still tak boleh react macam tu sebenarnya kan. Sebab kita tahu ada sebelum tu insiden perlawanan tu agak keras. Insiden sebelum tu Kenny ada tackle player, lepas tu dapat yellow card, dia tak puas hati, lepas tu ada moment-moment pemain-pemain lain jugalah kan. Betul. So ada argument benda tu. Tapi on the incident itself, aku rasa memang deserve red card, kad merah lah. Untuk apa, koyak kot time tu pun JDT tengah leading kalau tak salah aku. Leading lah time tu 1-0. Tengah leading. Okay, ini komen daripada Boyan Hodak. Dia kata, saya tidak mahu komen lanjut tapi saya fikir kad merah membunuh perlawanan. Kalau saya beri pandangan mengenai pengadil, mereka akan denda saya. Itu mutu pengadilan yang perlu ditanya kepada orang lain dan bukan saya. Ini pun aku tak setuju. Aku rasa kad merah tetap kad merah. Betul. Cuma keseluruhannya mutu pengadilan tak berapa baik lah. Keputusan daripada FAM ataupun diorang siasat lah. Biasalah. Tiada sebarang kesalahan pada keputusan pengadil Razlan Joffrey melayangkan kad merah kepada Kenny Paraj, which kita tiga bersetuju. Yes. Timbalan Presiden Datuk Siva Sundram. Dia kata dia ada jumpa sesi perbincangan dengan AFC. Bincangkan VAR. Macam? Boleh ke tak boleh? Okay, pendapat kita dah cerita banyak VAR. Betul. Rasa, kan? Boleh tak boleh, maksudnya dari implementation. Boleh ke nak buat ni? Kalau kau tanya aku, dah tahun 2022 aku rasa kita memang patut. Kita faham dengan kita ini episod ketiga untuk kita bincangkan dalam debat bola pasal pengadil, di mana episod pertama tak terperinci lah kan. Episod pertama lagi terperinci. Episod pertama 71, episod kedua episod 100. Aku tengok balik. Tengok balik di mana memang kita cerita detail lah. Kos-kos semua kita dah cerita. Jadi, boleh tengoklah video tu. Kita orang takkan cerita detail tentang kos VAR tersebut berapa. Kita nak tahu boleh ke? Kau rasa realistik ke nak buat? Kalau Zam saham nak pump modal apa dahlah. Ya, dan maksud aku dah tiba masanya untuk memang mengorak langkah di mana memperkenalkan, dah masanya sebab dah 2022 kita bincangkan ni.
isu hangat tu pun 2020, dan sebelum tu aku percaya zaman Subkidin sendiri ada pun, aku rasa 2014 ke 2017 memang dah nak mencadangkan VAR. Betul. Tiba masanya 2022, aku rasa kita patut pertimbangkan di mana paling kuat lagi Thailand, Vietnam dan Indonesia sendiri pun sudah memula dengan VAR. Aku rasa kita kena, kalau tak bukan semua pasukan, serta pasukan, mungkin aku boleh tambah, mungkin kita boleh start dengan pasukan yang kekangan dia. Aku nampak sebenarnya bukan dari kos satu, kekangan paling utama aku rasa isu pemilikan stadium, sebab facility VAR, ya kan, sebab VAR ni memerlukan orang kata installation dari pergi cabling dan wiring dan sebagainya teknologi. Isu utama kita adalah stadium sendiri adalah disewa kepada majlis pembandaran. Jadi kalau utama umpamanya kalau tanya Selangor, Selangor kata on, tapi Selangor pun tak ada stadium. Adilalah dia pun kena tanya MPBJ. Betul. Kalau MPBJ City pula tak ada duit, tak mau buat MPBJ pula. Untuk MPBJ kata tak mau, pandai-pandai je ni, awak pun sewa. Itu isu dia. So itu kekangan aku rasa. Cost, dulu kita cerita pasal cost, tapi aku rasa pemilikan stadium tu menjadi masalah utama. Okay, facility macam, lah, facility lah. Johor Darul Takzim memang tak ada masalah. Tak ada isu. Saya silap dia yang akan start dulu. Aku percaya SSS akan start dulu. Lagi satu isu yang dibangkitkan sebelum ni adalah capaian internet di stadium, which is aku rasa pun tak ada masalah lah. Dulu dia jadi isu, aku pun kelakar juga. Datuk Siva Sundram juga membawa isu ni, cakap kan capaian internet ni aku rasa tak ada masalah kot. Mungkin boleh kolaborasi dengan company-company telco untuk pasang satu pencawang pun tak ada masalah. Betul, betul. Which is macam-macam cara. So aku rasa pemilikan stadium ni antara ada kekangan lah. Betul lah. Bila Jup cakap pasal pemilikan stadium, bila bukan pemilik yang agree untuk memasang benda tu, maintenance tu siapa nak jaga tu, kan? Jadi dia mengganggu sebenarnya. Benda tu cost juga tu. Cost untuk maintenance, cost pemasangan dia, dan sebagainya. Dia halangan dia, yang pertama aku rasa cost yang sangat mahal lah. Itu halangan pertama lah. Tapi halangan kedua yang Joe cakap, facility, aku tak rasa semua stadium memang boleh buat, kan? So, ke ada mobile VAR? I mean, mobile VAR macam mana pula? Maksudnya dia bukan permanently parking dekat stadium tu. Tu kena tanya iFab lah. Tak tahulah teknologi VAR yang lagi satu yang menambah kos lagi. Pengadil kena hadir khusus tau. Aku okey bila bercakap pasal kos hari ni, mungkin kita boleh detail. Aku percaya bila aku tengok kos ni, masalah kos ni pun kan, aku ada baca dua versi tau. Ada dari versi yang dapat daripada Datuk Siva Sundram, dia bercerita kat Berita Harian, dia cakap kos satu stadium 600,000, which is untuk 12 pasukan Liga Super adalah 74 juta. Tapi aku tengok daripada negara-negara Thailand dan sebagainya, ada yang sampai dekat 25 juta setahun. Which is aku keliru sikit kat situ, tapi aku ambil lah yang paling latest. Dia depend lah kot facility yang kita betul ada, apa kan? Yang mungkin daripada basic ke apa. Dan kalau ikutkan kita, kalau betul lah apa yang berita apa ni, info yang diberi dari Datuk Siva Sundram yang paling baru ni, 74 juta aku rasa sebenar-benarnya lah, Min, kos tu tak banyak lah untuk pasukan 12 pasukan Liga Super, which is orang akan tulis kat komen ni gaji pun tak betul. Tapi bila fikir balik, 74 juta untuk VAR, untuk kita memperkenalkan ataupun bermula dengan pasukan-pasukan kelab-kelab yang boleh buat lah. Dah boleh buat. Aku rasa benda tu 74 juta tu mungkin gaji 2 pemain import setahun. Itu masalahnya je. Sebab aku rasa diorang ni, macam contoh aku bagi contoh Melaka United ke apa kan, diorang ada duit nak buat benda-benda ni, tapi diorang tak prioritize benda ni. Maksudnya aku lebih lagi suka bayar pemain import. Faham tak? Diorang, bagi diorang, contoh macam kenapa sampai hari ni kita tak ada youth development ataupun tournament bawah umur, kenapa pasukan bawah umur tak ada? Sebab diorang rasa benda ni bukan keperluan. Betul. Mungkin VAR ni pun diorang fikir benda yang sama. Benda ni bukan keperluan, baik aku guna duit ni. Bukan sebab kita tak ada duit tau, Jo. Sebenarnya duit ada. Ya, itulah. Aku rasa mungkin aku tertarik dengan artikel daripada Excelo dia cakap dia, macam mana EPL start dengan dia mewajibkan setiap match dekat EPL tu £9,000 satu match sebab dia macam-macam cara, Min. Kau boleh one off terus betul. Bayar satu sistem tu, ataupun kau boleh buat sewaan setiap perlawanan ataupun game. Bulanan. Maksud kau share dia punya cost apa semua. So, kan? Kalau macam EPL, aku share sikit dengan kawan-kawan, dia satu match dia £9,000, which is lebih kurang RM52,000 kat kita. So apa yang dia buat, betul, kalau dia nak minta klub kecil ni, dia kejar klub kecil ni untuk bayar, memang leceh lah macam Min cakap. Dengan isu gaji dan sebagainya pun kita nak kejar. Jadi apa dia buat, dia tolak daripada wang jualan tiket.
Okay, aku faham akan ada cakap, tapi penonton pun tak ada. Tapi diorang buat juga daripada bonus kemenangan pasukan tu, ataupun daripada kalau semua nak tahu, setiap tahun akan ada duit hak penyiaran untuk setiap pasukan, dia akan tolak pada situ. Oh, maksudnya dia jadi, macam dah tolak saya siap gaji so, kau ibarat gitu. Jadi, tapi kau dah tolak saya siap. Ini berbalik kepada MFL lah. Aku rasa adakah pihak-pihak yang pegawai-pegawai dan pihak-pihak tertinggi MFL berani melakukan benda-benda macam ni. Sebab tu aku cakap, kenapa isu kita kat sini, sebab MFL ada isu paling utama kita selalu tak dapat selesaikan adalah masalah rakan kongsi. Bila MFL sendiri nak buat tindakan ni kepada rakan kongsi, iaitu kelab-kelab di dalam Liga Super, ini lah masalahnya. Nampak juga ada beberapa komen yang selalu kita dengar yang macam, oh, kita kena naik tingkatkan mutu mutu liga kita dulu, baru kita akan boleh dapat apa ni, value kita akan naik dan baru kita boleh kongsi VR. Bagi aku dia macam chicken and egg. Aku tak, minta maaf, aku tak tahu dalam Melayu lah. Maksudnya kau kena invest sesuatu baru kita punya mutu boleh naik. So maknanya kita kena ada VR, orang investor pun yakin dengan kita punya liga. Kita dah ada teknologi yang baik, baru mutu naik. Kita nak cerita mutu naik tapi kita tak nak ada VR. Aku rasa bukan sekadar itu je yang naik. Tarikan pemain import yang mungkin ada nama ke apa ke, mungkin oh ada VAR lah kat Malaysia ni untuk Liga Malaysia. I mean mungkin ya, itu boleh jadi satu benda value ataupun menarik perhatian dia terhadap liga kita, image liga kita itu sendiri. Tapi untuk aku secara logiknya, aku rasa mungkin lah kalau nak buat majoriti lah kan. Tapi pasukan lain aku rasa belum lagi lah. Belum lagi ya. Itu pendapat aku. Yalah, ambil masa sikit lah. Tapi moving forward, aku percaya insyaAllah akan ada VAR jugalah. Hopefully lah. Aku rasa itu sahaja episod pada kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.